Assalamualaikum, saya Ril. Selamat kembali ke channel Michael Journey. Okay, macam biasa, kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Journey. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay? Okay, video kali ni saya buat satu lagi tent tour. Tapi kali ni tent tour ni special sikit sebab saya dah cuba bermalam tanpa menggunakan khaimah. So kali ni saya dah buat tent tour, saya punya setup hammocking lah. Okay, untuk tent tour kali ni saya buat special sikit. Okay, sebab sekarang ni saya camping. Sekarang ni saya tengah ni lah solo camping dengan beberapa kawan. So untuk setup tempat tidur kali ni saya menggunakan hammock. So hari ni saya nak tent tour. Cara saya punya setup hammock lah, dengan apa hammock yang saya guna, flysheet apa yang saya guna, dan juga beberapa barang yang saya bawa lah. Okay, first kita tengok dia punya bahagian atas. So saya gunakan flysheet daripada Ohana. Yang ni adalah saiz yang paling kecil tu. Saiz dia kalau tak salah saya 2.4 x 2.2 meter. So flysheet ni memang sesuai untuk hammocking, tapi korang kena setup secara diamond. Okay, so kena tarik dia punya yang penjuru sini. So saiz dia memang ngam-ngam lah. Dia memang just nice je dengan saiz hammock. Dia tak terlalu besar dan dia tak terlalu kecil. Okay, so dari segi material dia macam sama je macam flysheet yang saya pernah guna sebelum ni, yang saya besar sikit tu. Dia memang waterproof, dia sangat bagus. Malam tadi hujan, so memang tak ada bocor lah. So air dia akan mengalir ke tepi dan juga ke arah sini lah. So dia akan mengalir ke hujung sini, kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Okay, masa setup pun saya setup flysheet dulu. Jadi saya gunakan paracord. Dan ni saya gunakan kalau tak salah saya Truckers Hitch lah. So saya akan buat satu loop sini dan saya boleh tarik bagi dia punya paracord ni tegang. Lepas tu saya buat ikatan ni, apa nama dia, pull seat kot. So dia kita akan boleh tarik, kita boleh tarik fly ni ikut ketegangan yang kita nak. So dalam masa yang sama dia akan grip dekat tali ni lah. Okay, dia punya tali tu dekat, paracord ni kat bahagian dalam, sebab saya nak gantung ni mosquito net daripada Ohana juga. Yang ni nama dia Exquito. So ni adalah portable hammock net. So yang ni untuk menghalang nyamuk. So malam tadi saya tidur memang selesa lah, sebab tak ada gangguan nyamuk ataupun serangga-serangga yang lain yang boleh terbang. Sebab saya boleh zip. So saya memang sangat selesa. Walaupun dia bertutup, tapi dia punya pengudaraan dia masih baik lah, sebab dia memang jaring yang halus dan angin masih boleh masuk ke dalam. Okay, saiz dia memang compact. So bila kita lipat, dia akan jadi dalam dia punya bag ni. Okay, so bag dia ni pun memang dia dah attach sekali. So benda ni dia tak akan hilang lah. So mudah kita, untuk kita simpan. Okay, nak masukkan hammock ke dalam ni pun mudah je, sebab kat hujung ni, kat dua-dua penjuru ni, dia boleh buka macam ni lah. Okay, so bila kita dah pasang, kita boleh serutkan. Okay, supaya nyamuk tak boleh masuk daripada tepi. So dia ada banyak hook untuk kita sangkut pada paracord, supaya dia kemas lah. Okay, dia kemas. Dia ada hook sepanjang net ni. Okay, lepas tu dia ada dua zip, double zip. So mudahlah kita nak buka dan tutup. So kita boleh satu buka atas, satu buka ke bawah. So bukaan dia memang sangat luas dan dia bagian di bahagian tengah-tengah. So kita nak masuk dan keluar memang mudah lah. Kita boleh masuk daripada tengah. Lepas tu kat dalam dia ni ada satu loop untuk kita gantung lampu. So kita boleh letak lampu kat dalam ni. Okay. Okay, untuk hammock pula saya gunakan hammock single size daripada Ohana juga. Yang ni warna Southern Breeze. Yang ni boleh menampung berat sehingga 200 kilo lah. So ni warna biru dan merah. Sebelum ni saya pernah buat review mengenai hammock ni. So nanti saya akan letak link dekat bahagian atas ni ataupun dekat description. Okay, hammock ni memang selesa untuk satu orang. Okay, malam tadi saya tidur memang selesa. Okay, kain dia sedap. Dan nak pasang tu pun mudah je, sebab dia dah bagi sekali dia punya tali ni, strap ni, dan juga ni lah karabiner ni, dia punya buckle ni. Dia dah bagi sekali. Lepas tu bila kita nak simpan, kita boleh masukkan
dalam bag dia ni lah. So bag ni boleh digunakan sebagai poket juga. So kita boleh simpan barang-barang. So macam ni saya simpan punya power bank, okay, dan juga barang-barang lain lah. So mudah lah kalau kita dah baring pun, so kita mudah nak ambil barang-barang dalam poket ni. Okay, bahagian sleeping system dah settle. So sekarang kat depan ni saya buat satu small punya common space untuk tempat saya masak, untuk makan. So untuk kursi saya gunakan lightweight camping chair daripada Ohana juga. Okay, kursi ni dia memang ringan, lepas tu dia mudah dilipat dah. Kalau kita lipat dia memang sangat compact, memang sangat sesuai lah kalau kita nak solo camping, kita nak wild camping yang memerlukan kita hiking. Okay, selain daripada kursi saya gunakan juga ni lah meja daripada, juga daripada Ohana. So ni meja yang foldable yang paling kecil, small. Okay, meja ni kecil dan dia ringan, lepas tu memang sesuai lah kalau kita nak bawa pergi hiking dan juga kita pergi camping. So dia memang just nice lah untuk satu orang. So saya gunakan cawan ni Mark apa tu, Kuksa daripada Ohana juga. Lepas tu saya gunakan stove yang kecil, mini stove dengan butane gas. So benda ni dia tak makan ruang yang banyak lah, sebab dia memang dekat gas ni kita attach sekali dapur. So saya just bawa beberapa ni lah, pan dan juga periuk yang mudah untuk camping. Okay, so dia punya space tu memang just nice lah untuk satu orang. So kat sini saya letak lampu, ini lampu daripada Nature High. So kalau saya nak masak ke apa, saya nak duduk kat common area, saya akan gantung kat sini lah. So bila malam, saya boleh gantung dekat hammock tadi, saya gantung dekat mosquito net tadi. Okay, trip camping kali ni memang paling lightweight lah, paling minimalis punya barang. Memang sangat sedikit lah barang yang saya bawa, dan saya hanya bawa menggunakan bag ni, backpack ni. Bag ni saiz dia 35 plus 10 lah. So dia boleh extend atas dia ni jadi lebih besar. Then kat sini juga saya gantung saya punya bag lah, in case kalau hari tak hujan saya letak kat sini, kalau hujan saya kena pindahkan ke dalam lah, maybe letak dalam hammock ke. So semua barang-barang memang saya gunakan, saya bawa menggunakan bag ni je lah. So yang penting ada juga raincoat, lepas ada pisau. So saya boleh saya gantung kat sini supaya mudah nak diambil lah. Okay, okay, dalam bag ni selain daripada barang-barang ni, saya letak ni lah baju, sedikit makanan, air, ada first aid kit. Okay, ni dia tiga barang yang saya gunakan untuk ni lah set up saya punya hammocking system, tempat saya tidur menggunakan hammock. Okay, first ni fly sheet redup. Ni size small lah, ini size 2.4 × 2.2 meter. Ini memang sesuai, tapi korang kena set up sebagai diamond. Okay, so next saya gunakan hammock daripada Ohana juga. Okay, ini warna biru dan merah, Southern Breeze. So ini single person hammock, so dia boleh menampung berat sehingga 200 kilo. Yang best hammock ni dia dah sekali dengan dia punya strap dan juga dia punya carabiner lah. Okay, so lagi satu yang ni untuk mosquito net, ni nama dia Quito. Okay, so yang ni pun ringan, so dia melindungi kita ketika tidur lah. So nyamuk dia takkan masuk dan juga serangga-serangga lain dia takkan masuk jugalah. Okay, so tiga benda ni dah complete lah untuk satu sleeping system gunakan hammock yang selesa. Dia dapat melindungi daripada hujan dan mengurangkan kepanasan. Lepas tu dan dia lebih selesa lah bila kita tidur, kita tak diganggu oleh nyamuk. Okay, kalau kita gunakan Quito ni, so berat total tiga ni lebih kurang rasa dalam 2 kilo lah. Okay, so tak berat sangat untuk kalau kita nak pergi camping dengan hiking. So kita boleh letak dalam backpack. Okay, size dia pun memang compact. Okay, so memang dari segi kualiti, dari segi Ohana ni memang pada saya memang terbaik lah, dengan harga dia yang sangat berpatutan. Okay, kalau korang berminat nak dapatkan tiga-tiga produk ni, nanti saya akan letak dia punya link dekat description. So korang boleh beli dekat Shopee Ohana lah. Okay, itu je lah video stand tour kali ni. So saya stand tour tadi hammocking system yang first time saya try. Dan pada saya memang benda ni sesuatu yang berbeza, sebab selama ni saya family camping memang bawa barang yang banyak.
So kali ni saya cuba bawa barang yang seminimal mungkin, hanya barang yang diperlukan sahaja. Dalam masa yang sama saya bawa juga kerusi dan meja untuk lebih selesa, tapi dia masih lagi okey dan tidak membebankan lah. Okay. So overall memang pada saya memang best pengalaman camping secara hammocking, sesuatu yang berbeza lah. Okay. Memang sangat memang pada saya memang seronok lah. So lepas ni maybe boleh try lagi. Nanti saya akan cuba juga beberapa cara camping lain, sebab saya nak tahu secara secara sendiri, saya nak belajar sendiri apakah perbezaan cara-cara camping yang berbeza lah. Okay, terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Michael Jenny. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak terima kasih. Okay, semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum.